Kita belum jawab. Enggak, greet and gather. Iya, greet. Greet and gather. Oh, greet and gather. Sorry lupa. Padahal pilotnya saya yang evaluasi. Sorry, ulangi. Nama gue Haikal. Saya Asri. Hari ini ditantang oleh tim Greet and Gather buat ngejawab the first time question yang lagi rame diperbincangkan belakangan ini. Cek gak? Aplikasi pertama yang dicek saat bangun tidur. Gampang, YouTube. Apa ya? Instagram. Twitter. Barang makeup pertama yang dibeli. Gak pernah beli makeup. Lipstick. Lip matte Wardah. Kapan pertama kali boleh pakai makeup? Kurang tahu deh kalau boleh pakai. Emang boleh coba pakai? Tahun pertama kuliah. Ibu saya pernah tidak pernah melarang saya apa-apa, jadi nggak ada kapan pertama kalinya. Okay. Pengalaman pertama kali memasak. Masak air, masak nasi, masak mie, itu nggak? Masak mie. Karena menurut gue masak mie itu susah banget. Karena anak pertama sering ditinggal, orang tuanya keluar kota, masak kelas 3 SD SMP. SD, 3 SD, 4 SD udah masak sendiri. Okay, kelas 3 SMP. Pengalaman HP pertama. Dulu itu pernah dikasih HP Nokia yang masih jadul itu sama bokap. Oh. HP Asia. HP pertama itu SMA kelas 2. HP apa tuh? Wow, tahun umur ya dong ya. Pengalaman pertama kali kerja. Kerja dibayar? Iya. Kalau kerja dibayar bareng sama dosen waktu kuliah. Waktu itu pernah ngebantuin orang buat bikin film. Terus pernah bantu juga dokumentasi suatu acara. Tapi ya udah sih, gitu doang. Oh, itu teman sekelas gua, ada yang minta gua untuk fotoin. Padahal gua juga gak ngerti buat foto. Akhirnya kita berangkat, gua fotoin mereka di Cilegon. Cuma di rumput-rumput di Cilegon gitu lah, pokoknya. Udah, gua dapet duit 50 ribu. Dan saat itu 50 ribu tuh gede banget. Kapan pertama kali punya hewan peliharaan dan hewan apa? Pelihara apa? Saya nggak terlalu suka pelihara binatang, jadi nggak punya. Gue lupa sih, kayaknya peliharaan pertama pasti kelinci. Waktu umur 5 tahun, pernah punya kelinci. Dan itu pernah dicakar, dan akhirnya dikasih ke orang. Apa yang pertama kali dipikirkan tentang hari ini? Hari ini padat banget, banyak kerjaan. Oh, gue nervous soal TTV hari ini. Mau bikin apa? Mau lakukan apa gitu? Pengalaman pertama kali naik pesawat. Gue belum pernah naik pesawat. Waktu SMP ke Singapura. Belum kesampaian sampai saat ini. Pengalaman pertama kali naik kapal dan kapan? Gue pernah naik kapal, tapi kayaknya waktu gue masih kecil banget. Sampai saya 17 tahun ini gak pernah sama sekali naik kapal. Waktu pindah ke Serang, gak mau sebut tahunnya karena ketahuan tua. Pengalaman pertama kali naik kereta. Waktu ngerjain tugas PPKN, gue ke kota tua dan gue bikin video perjalanan itu. Karena dulu waktu kecil tinggal di pinggiran Bandung, kalau ke Bandung naik kereta, jadi ya SD lah. Waktu pas study tour kelas 9 itu kan ke Malang, jadi naik kereta. Orang pertama yang diajak ngobrol hari ini. Umi. Teman sebangku. Suami dong. Orang pertama yang dikabarin kalau ada berita menggembirakan. Mama. Gue dapet tawaran freelance. Dari sekian banyak orang berbakat di lingkup pertemanan gue yang ditawarin. Satu orang yang gue kabarin adalah Livia, HR-nya Jawa Tengah TV. Suami, karena temanannya lama.
Pesan pertama yang kamu kirim hari ini dan ke siapa? Coba kita lihat ya. Kayaknya si Alfi. Pesan pertama itu ke mama, ngabarin soal nasi. Bukan deng, teman-teman SMA gue. Temen SMA gue namanya Hafiza, tapi gue panggil PJ. Teman nanyain wisuda kayak apa kemarin. Ada teman nanya soal wisuda kemarin, itu saya jawab dan itu tadi pagi, tadi subuh. Pertama yang dilakukan setiap bangun pagi? Buka HP. Terus matiin lampu kecil, lampu tidur, dan nyalain lampu kamar. Bangunin anak-anak. Buang air besar? Hal pertama yang dilakukan ketika sampai rumah? Mandi. Buka helm. Tiduran, main HP. Siapa selebriti crush pertama? Berat. Jebakan umur kalau ini, ntar. Reza Arab Octavian. Jeff Goldblum dari Jurassic Park. Boyzone kali? Aduh, tua banget. Boyzone. Oke. Siapa kekasih pertama? Pacar pertama? Ada Azahra Salsabila. Wah, yang suami saya sekarang dong. Pengalaman. Gak ketawa deh. Namanya inisialnya MRS. Rumah kita deketan, ibaratnya dia di blok A, gue di blok C gitu lah. Dia RW1, dia gue RW3. Pengalaman pertama kali patah hati? Pengalaman pertama kali patah hati? Saya lupa. Sorry. SMP. Lagian kalau pun inget gak bakal cerita lah, ntar suami saya lihat, gawat. Gue gak patah hati sama si cowok pacar pertama ini sih. Gue pacaran patah hati pacar yang kedua. Iya, untuk pas putus sih sama pacar, pasti ya, yang pasti. Film pertama yang ditonton? Upa. Spider-Man 3. Waktu SMP nonton sama kakek yang soundtracknya sama Aerosmith, kayaknya kalian belum lahir. I don't want to miss a thing. Ah iya, yang itu judulnya apa ya? Itulah. Tapi tahu. Nah. Up animasi up yang si Russell. Oke.